selaku pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dan instansi terkait atas tugas dan pengabdiannya dalam rangka pencegahan COVID-19 di wilayah Jawa Timur sehingga penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Polisi lalu lintas terus berupaya melaksanakan program prioritas Kapolri untuk mentransformasi menuju Polri yang presisi. Pelaksanaan operasi keselamatan tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 2020, di mana saat ini masih dalam situasi pandemi, meskipun penularan COVID-19 di Jawa Timur mengalami tren penurunan. Namun demikian harus tetap diwaspadai, mengingat penyebaran virus ini sangat cepat dan hingga saat ini belum ditemukan obat medis yang bisa menyembuhkan secara langsung.